Assalamualaikum semua warga-warga Bukit Sambau dan selamat petang. Saya Muhammad Haziq bin Muhammad Ashraf. Ni ada kejadian baru berlaku berita terkini. Kejadian baru berlaku di Market Bukit Sambau. Ada kemunculan seekor ular sawa yang paling besar dan amat-amat besar dan muncul di dalam longkang. Kami berita ni terkini. Kami sedang mencuci-cuci longkang dan membersihkan kawasan market. Dan kami tak tahu pasal apa ayak boleh bertakung sangat tinggi. Dan kami ingat ada sampah lah kan. Bila kami ingat ada sampah tu, kami tak tengok bukan sampah. Rupa-rupanya ular sawah yang sangat besar. Dan kami telah menghubungi anggota pertahanan awam Malaysia untuk ke lokasi. Ada letih. Ya, saya akan menunjukkan kemunculan ular sawah yang amat-amat besar dan amat-amat dahsyat sekali. Jom kita saksikan sama-sama ular sawah yang amat-amat besar dan amat-amat dahsyat. Kini kami sedang menunggu jabatan pertahanan awam untuk datang ke lokasi untuk memberi bantuan kepada kami dan untuk mengambil ular sawah tersebut buang kepada tempat yang selamat. Dan kami sedang tunggu APM untuk sedia ke lokasi. Dan kami inilah, kami sedang menunggu. Ini semua boleh tengok. Amat-amat besar. Bila ambil tau snack, Bila. Amat-amat besar. Sangat besar ya guys. Kalau korang nak tengok, sila ni lah. Okay. Ni saya live Facebook kan lah. Amat-amat besar sekali. Di mana boleh nampak? Tu lah. Nampak tu semua. Badan merelak-merelak tu. Wuih. Saya amat-amat takut dan kini kami menunggu jabatan pertahanan awam untuk segera ke market Bukit Sambau dan saya betul-betul terkejut. Mula-mula ceritanya saya berada di rumah. Saya berada di rumah sedang membuatkan kerja sekolah dan lepas saya buat kerja sekolah tu, kami terima mesej daripada Encik Atan, daripada Atan Costa. Kami menerima mesej dan dia cakap bahawa ada seekor ular sawah yang besar sedang berada di dalam longkang. Longkang ni macam ni lah. Tapi dia duduk kat dalam tu. Saya nampak amat-amat besar dan dia sedang kenyang dan besar lah. Dia tak tahu, kita tak tahu dia makan apa. Kita tengok naik tinggi ke ayak ni. Kita ingatkan sampah lekat ke apa ke kan. Rupa-rupanya ular sawah yang amat-amat besar dan amat-amat dahsyat. Tengok. Apa cita-cita nak jadi apa adik ni? Cita-cita nak jadi... nak jadi chef yang terkenal, nak buka bakery, lepas tu nak buat roti, nak buat kek, biskut, yang tu. Tapi depa kata adik dia buat kek dari kecil kan, macam mana? Cerita sikit. Dari kecil saya minat masuk dan dari kecil 2 tahun tu ada satu pengasuh jaga, dia buat karipap jual kan. Lepas tu kami pun tengok dia buat tepung apa semua. Lepas tu sampai hari ni dah minat masuk. Depa kata cakap-cakap pandai ni boleh jadi wartawan. Adik macam mana? Boleh. Kalau jadi wartawan okey ke macam mana? Tak tahu. Okey, so hari-hari masuk TV. Tapi minat cakap lah. Memang duk cakap dari kecil kan, macam mana? Cakap banyak. Lepas tu depa kata dah popular ni, dah jadi Insta famous. Apa perasaan jadi Insta famous? Facebook famous apa semua ni? Tak tahu nak cakap. Rasa seronok lah kan. Rezeki jadi macam tu. Alhamdulillah lah. Pergi sekolah ada orang ajak takat gamak lagi? Dah nak ambil gamak, cikgu-cikgu nak ambil gamak kan, macam mana? Semalam pergi klinik ada lah. Klinik. Lepas tu ada lah cikgu, ramai cikgu ke tanya pasal ular sawah, nak ambil gambar lah semua. Macam mana ular sawah tu mal apa semua lah. Ni ialah pasar basah yang orang awam selalu main untuk membeli bahan-bahan untuk masak dan membeli bahan-bahan untuk makan ketengah hari lah. Ni adalah pasar dia. Bahagian pertama kita akan jumpa bahagian santan dan bahagian kedua kita ada bahagian sayur ya. Dan bahagian ketiga kita ada apa ni? Kita ada bahagian rempah-rempah dan kayu halba apa semualah. Dan situ adalah kedai sayur mak saya. Ini ya. Ni adalah kedai sayur mak saya dan ini dua meja lah. Sayur mak saya dua meja lah. And then ini adalah bahagian ikan. Bahagian ikan ni lah, ikan laut lah kan. Ada ikan temenung, ikan siakap, ikan kayu, udang dan sebagainya lah.
Dan bawah tu sekali adalah tempat proses ayam, di mana ada ayam mentah lah, ayam daging untuk orang buat rendang ke goreng ke apa sajalah. Okey, itu saja laporan saya dari Astro Awani. Terima kasih. Cik Lee boleh bercakap? Sudah berapa lama menega macam ni? 8 tahun, 9 tahun dek. Cik Lee baru reja ke dah lama dah? Dah lama juga dek. Okey. Kerja kan, macam ni, macam kerja kat sini macam mana? Best ke tak best ke? Best juga dek. Best tak best tengoklah keadaan ya. Tekor laku-laku, tekor tak laku-laku lah. Itu saja. Okey, terima kasih. Okey, dan setelah kita telah interview ikan, kita akan interview sayur pula lah. Okey. Okey, Datin Syakila, sila bercakap. Berapa lama dah meniaga sayur macam ni? Datin, bila dah jadi Datin? Dah 12 tahun. 12 tahun lah. Bagaimanakah meniaga? Adakah laku atau tidak laku? Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki kepada Allah. Okey, sekarang ni kita akan interview Mak Cina, iaitu Mak Long Mazlina Ahmad. Encik Mazlina, sila bercakap. Tak ada apa tu. Han tanya, oh, mana jawab.